Halo guys, kembali lagi di Kreasi Yeni. Kali ini kita buat hiasan ruangan dengan kertas origami. Sebelum kita nonton, subscribe dulu ya. Bahan pertama adalah kita bulatin dulu kardusannya menggunakan piring kecil seperti ini ya. Lalu kita siapkan bahan-bahannya, ada gunting, lem kertas, kardus yang tadi, sama origami ya. Nah, setelah itu kita lipat origami yang warna merah menjadi dua bagian, lalu kita lipat lagi kecil-kecil seperti ini. Nah, kita gunting. Setelah kita gunting, lalu kita gunting bagian tengahnya. Nah, setelah itu kita ambil kardus, lalu kita tempel-tempelkan seperti yang di video ini ya, semuanya. Nah, semuanya ya, tuh seperti ini. Seperti yang ini ya, udah selesai ini. Tinggal kita bikin bulatan kuning di tengahnya. Nah, kita lipat lagi menjadi dua bagian, lalu lipat lagi, nanti digunting seperti ini. Kita lipat. Setelah itu kita gunting-gunting menjadi bagian-bagian kecil seperti di video. Nah, jadinya seperti ini, lalu kita lem bagian tengahnya. Lalu kita lipat. Seperti ini, lalu jika sudah selesai kita sambung lagi supaya menjadi mekar. Nah, ini dia seperti ini jadinya. Setelah itu kita lem bagian tengahnya, lalu kita masukkan bunga kuning ini ke dalamnya. Ini dia jadinya. Nah, kita tinggal buat bagian bawahnya, kita gunting lagi kertasnya. Setelah itu kita bulat-bulatkan seperti ini, digulung-gulung maksudnya. Nah, jadinya seperti ini, lalu kita lem bagian tengahnya. Tara, jadinya seperti ini ya guys. Setelah itu kita buat bunga-bunga kecilnya seperti bagian pertama, kita lipat lalu kita gunting, tapi bagian ini kecil-kecil ya. Setelah bagian ini tadi itu kita lipat lalu kita gunting-gunting, gunting-gunting kecil. Lalu kita gulung-gulung. Nah, ini jadinya seperti ini ya, seterusnya sampai 5 bagian. Setelah itu kita nanti pasang di bagian bawah ke batang warna biru. Nah, ini dia seperti ini jadinya. Nah, kita tinggal pasang-pasang aja ya. Setelah pasang semuanya, lalu kita bagian ujungnya kita kasih tali sedikit di lem. Nah, ini dia jadinya. Tara, bagus bukan? Mudah dan dapat ditiru. Selamat mencoba. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.